Perak kali ya ini. Wah, banyak bacannya sekarang ini Kang Uus nih. Kita jadikan dia juragan bacan lama-lama ini kalau banyak bacannya nih. Juragan bacan toko pasar Curug. Oh, ini lagi nih. Ini campur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang alhamdulillah kita bisa update lagi di salah satu lapak sahabat yang ada di Curug Tangerang ya, atau Curug Kulon. Nah, kebetulan kan ini hari keempat kurang lebih setelah Idul Adha, Lebaran ibadah. Jadi kita kepo-kepoin, kita coba update koleksi-koleksi yang ada di lapaknya Kang Uus nih. Nih, tadi saya sudah opening di bacaan dan juga yang ini nih. Cuman kan pasti estimasi atau range harganya ini kan beda-beda. Tuh. Ini banyak banget bacaannya nih. Ada pandan lagi nih, tuh. Ringnya sudah monel. Aduh. Sisiknya lumayan rapi nih, sisik halus. Sisik halus. Cakep nih, kita langsung kepo-kepoin. Nah, tadi tuh saya lihat banyak tenda di dalam. Katanya bakal ada basar nih di apa? Alun-alun Curug Kulon. Banyak banget, ada beberapa stand basar, mungkin makanan atau souvenir atau apa nanti di beberapa hari ke depan. Tuh, lapaknya si Kang Uus tuh. Oh, dikeluarin semua sama dia. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Tuh, dikeluarin semua jimatnya sama dia. Iya, pokoknya kita gaskan ya. Oke, teman-teman, kita akan coba lihat beberapa koleksi yang ada di lapak beliau, termasuk bacan doko nih. Kita coba mulai yang ini batu yang di sini kan bacan ada beberapa biji nih. Harga dari berapa sampai berapa nih? Itu dari yang atas ada yang 150 ada. Oh, berarti dari 150.000 ke atas ya? Ya. Oke, ini harganya dari 150.000 ke atas. Tapi kalau teman-teman mau tahu detailnya nanti langsung hubungin aja ya. Owner dari lapak ini bisa by phone atau via WhatsApp. Ada monel, ada juga pakai perak ya. Tadi yang pertama kan perak, ada titanium, ada monel. Ini monel lagi nih. Ini kayak monel Garut ya. Ini bentukannya mirip-mirip yin yang. Ini ada yang bentukan bulat. Ini alpaka, kalau ini maringnya alpaka. Harga dari 150.000 ke atas ya. Jadi bukan merata 150, tapi dari 150.000 untuk yang di kotak ini. Tapi umumnya di lapak kami itu harga dari 50.000 ya, dari keseluruhan. Jadi dari semua kotak itu harganya dari 50.000. Bacanya banyak banget nih, bacan doko anti galau. Titanium nih, ringnya mah ketahuan ini. Titanium. Ada yang titanium, ada yang perak, ada yang monel. Ini monel nih, monel Garut. Dan dia materialnya sudah didop sebagian nih. Iya, bayar itu enggak ada. Sudah didop. Ada juga yang semi cutting nih, semi cutting. Ini semi cutting nih. Semi cutting titanium. Ini yang alpaka. Untuk materialnya sudah body glass semua ya, materialnya sudah body glass. Kantongan bawah. Sudah body glass. Tuh mengkilap semua. Tinggal menyesuaikan dengan ukuran jarinya, karena biasanya kan, oh ini cakep juga, ini jatuhnya alpaka super nih, jadi kayak perak kalau udah jauh nih. Alpaka super, cakep.
dia enggak pakai alas ya, jadi natural ininya. Jadi kalau ada klepnya berarti itu alam. Ini pakai alpaka atau biasa dibilang aloi. Tapi titanium. Hebat titanium, bacan doku. Kalau ini krom kalsedon. Krom kalsedon. Ini jenis kecubung. Kecubung Kalimantan ya, ametis dibilangnya. Kalau ini masuknya jala sutra. Cuman yang badannya hitam, kalau aslinya begini nih aslinya nih. Jala sutra. Ini doko kembang. Ringnya juga lawasan ya. Ring lawasan. Ini ada bacaan doko lagi. Tes kantoran ya. Minion. Ring titanium. Ini ada mirip. Oh, ini giok burma. Karakternya mirip-mirip jamrut ya. Ini pakai materialnya ini alpaka krum. Tiger E. Tiger E alpaka ya, krum. Ini masuknya solar Aceh. Alpaka krum juga. Ini jenis meteor. Yang di kotak ini hitam-hitam hijau-hijau sama biru-biru nih, bacan semua nih. Nih teman-teman tinggal screenshot aja mau yang mana tuh. Nah kita ke atas, ini ada spiritus. Ada spiritus biru langit. Ada juga jenis giok. Giok cakel. Nah, ada monster 62 bulan. Di sini ada lavender. Lavender ringnya monel ya. Monel Garut, medok dia. Ini ada Sungai Dare. Giok belimbing, kalau bukan solar Aceh, giok belimbing nih, atau biosolar ya. Ringnya alpaka juga nih, krum. Ini ada Rafflesia Bengkulu. Ini batu Raffles. Raffles Bengkulu. Ini juga sama, tapi dia mirip-mirip sunkist kalau ini mah. Harganya pokoknya di lapak dari 50.000 ke atas ya. Kalau mau nawar langsung aja ke ownernya. Oh, sambil ini. Apa? Santai aja, santai. Apa-apa santai. Wih, ini ada biji selasihnya ada nih. Adanya monel, tapi ini belum dikencengin. Kalau teman-teman mau ganti ring perak atau semacamnya bisa kita bantu.
makanya sengaja nggak dikencengin dulu, karena kan seleranya orang beda-beda ya. Ini Aceh juga punya nih, klaimnya udah enak nih, udah ngegiwang. Tinggal pilih aja mau yang mana, karena di sini tadi kita sudah liatin beberapa ya, beberapa ini ada anggur juga, ini solar, biosolar, raffles, spiritus biru langit, bacan doko, pandan, nah di sini juga ada nih. Ada jamrut, ada ruby, ada red garnet nih. Oh, ada lokasi. Ada safir. Kalau kayak pink rose ini warnanya. Ini maya. Ini safir nih. Piringnya monel ya. Ini Kalimantan punya nih, kecubung pelangi Kalimantan. Tapi yang tehnya ini kan ada yang kristal, ada yang teh. Beres ya? Oke, semuanya sudah kita perlihatin. Teman-teman tertarik tinggal WhatsApp atau telepon ownernya aja ya. Wih, ini video di bulan ini mantap. Sudah dilihatin ya. Terus nomor yang bisa dihubungin berapa kalau mau kesini nih? Saya 085 275 14 3955. Bisa lewat telepon itu ya atau WA ya. Tuh tadi kontaknya sudah dikasih. Teman-teman kalau mau kesini langsung by phone atau via WhatsApp aja. Kita buka insya Allah tiap hari ya. Bisa kirim-kirim juga di seluruh Nusantara. Kalau teman-teman mau langsung ke lapak atau hubungin ownernya bisa, atau mungkin mau minta tolong sama Daeng, kita akan bantu mediasi ya, memediasi langsung ke ownernya. Oke, kita akan lihat beberapa koleksi yang lain biar durasinya tidak terlalu panjang ya. Oke, sahabat yang gimana berada, dari hasil review saya di lapaknya Kang Uus ya, untuk part awal. Next kita buat lagi, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.